welcome back to my channel. Yes, karena kali ini aku bakal haul lagi sesuai judul dan thumbnailnya. Pastinya jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like dong videonya. Udah kan like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga. Buat aku tunggu nih, 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Yap, sama sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku cuma mengucapin ke kalian semangat buat yang lagi puasa. Semoga puasa kita lancar sampai hari lebaran, amin. Oke guys, jangan berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Sarah, ini dia paketnya. Di sini ada 3 produk gitu. Dan di sini tuh bercampur-campur sih sebenarnya guys. Ada gamis, ada kaftan, dan ada kardigan gitu. Dan itu aku belinya di toko Lumut Store _. Dan aku bakalan taro link tokonya di kolom deskripsi aku. Nah guys, buat kalian yang pengen belanja di toko ini, kalian bisa dapat potongan harga 5.000 per item. Lumayan banget kan guys? Kalian bisa pakai kode aku Nana5K di sini. Dan aku bakalan taruh keterangannya di kolom deskripsi aku juga ya guys. Oke, sana jangan berlama-lama, langsung aja aku mau review produknya satu-satu. Oke, sekarang langsung kita ke produk yang pertamanya. Sekarang ini dia, langsung kita buka dulu dari plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia gamisnya, cakep banget sih. Dan ini tuh harganya cuma 80.000 aja. Murah banget kan guys? Gamis ini tuh selain warna ini juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna mocha, warna mustard, army, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung cek sendiri ke tokonya. Gamis ini tuh dari bahan moscrep grade A gitu. Maaf banget kalau aku salah kata atau salah penyebutan gitu ya guys. Terus di bagian depannya dia tuh full kancing dari atas sampai bawah gitu guys. Lucu banget ya kan? Dan warnanya aku suka banget, cakep banget juga. Terus kalau di bagian sininya dia ada kerahnya gitu. Kalau diperhatiin dari segi jahitannya dia memang kurang rapi sih menurut aku. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, benang-benangnya masih banyak banget yang kayak nongol-nongol gitu. Tapi tinggal digunting aja sih guys, tinggal dirapiin gitu aja. Dan worth it banget sih, harganya cuma 80.000, kalian udah bisa dapetin gamis secakep ini guys. Terus di bagian depannya dia ada kantongnya gitu kayak gini, kiri kanan. Dan ini kantongnya hidup ya guys, tuh kayak gini. Tuh cakep banget. Terus di bagian pinggangnya dia ada talinya gitu, jadi bisa dikerutin di bagian depannya. Terus suka banget sama bahannya, dia nggak tipis sama sekali, dia bener-bener setebal itu. Padahal harganya cuma 80.000 aja, tapi se-worth it itu ya guys. Terus di bagian lengannya dia kayak gini, tuh polosan aja. Terus di bagian sini dia juga dijahit dan ada kancingnya juga kayak gini guys. Kalau di bagian bawahnya dia kayak gini, jadi ada belahannya gitu di bagian tengahnya, cakep banget sih. Terus di jahitan bawahnya tuh dia dijahit, terus diobres juga kayak gini. Bener gak sih kata-katanya tuh diobres gitu? Maaf banget kalau aku salah kata ya guys, kalau yang tahu bisa komen di bawah. Gamis ini tuh ukurannya tuh all size, jadi cuma satu ukuran aja. Jadi LD-nya itu kurang lebih 100 cm dan panjang gamis ini tuh kurang lebih 135 cm ya guys. Langsung aja aku gak sabar pengen try on gamisnya, kayak gini sana. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't be crying. Wow, kayak gini dia gamisnya atau enggak kaftannya guys. Tuh lebar banget dan cakep banget warnanya. By the way, sana ini tuh namanya Celine Kaftan. Dan itu harganya cuma 100.000 aja. Murah banget kan guys, cuma 100.000. Kaftan ini tuh selain warna ini, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna marun, warna hitam, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung cek sendiri ke tokonya ya guys. Kaftan ini tuh all size, fit to L. Jadi LD-nya itu kurang lebih 100 cm. Dan panjang bajunya aku kurang tahu karena nggak ada tertera di tokonya. Maaf banget ya guys. Bahan kaftan ini tuh dari bahan moscrep juga. Sama aja kayak gamis yang pertama tadi. Dia juga lumayan tebal, bahannya nggak nerawang sama sekali. Bener-bener worth it banget. Walaupun harganya cuma 100.000 aja. Kalau aku
perhatiin dari segi jahitannya, dia lumayan rapi gitu. Tuh kayak gini, kalian bisa lihat sendiri ya guys, tuh jahitannya lumayan rapi ya kan. Terus di bagian depannya dia ada resletingnya, jadi busui friendly banget, tuh kayak gini. Terus di bagian sininya dia ada bunganya gitu, dan ada talinya juga guys, jadi bisa diikat di bagian belakang, bisa ngebentuk badan juga ya kan, tuh kayak gini. Menurut aku kaftan ini tuh super duper simple banget dan elegan banget cuttingannya. Dan langsung aja aku pengen try on kaftannya kayak gini sana. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know. Kardinya atau kardigannya, dan ini tuh namanya Rena Longcardi Renda, dan ini tuh harganya cuma 65.000 aja guys, murah banget kan. Selain warna ini, dia juga banyak banget pilihan warna yang lainnya, ada warna hitam, warna marun, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung cek sendiri ke tokonya ya guys. Bahannya dari bahan moskrep gitu, jadi sama aja kayak gamis atau kaftan yang sebelum-sebelumnya. Dan ini tuh ukurannya cuma satu ukuran, jadi fit to L gitu. Dan LD-nya itu kurang lebih 100 cm. Dan panjang kardigannya ini tuh aku juga gak tahu karena gak ada tertera di keterangan tokonya gitu ya guys ya. Jadi maaf banget. Aku perhatiin dari segi jahitannya, dia juga lumayan rapi gitu. Tapi masih ada benang-benang yang nongol-nongol kayak gini, tinggal digunting aja sih guys. Terus kalau diperhatiin dari segi bahannya, dia tuh bahannya dari moskrep gitu. Dan dia tebel banget guys, gak nerawang sama sekali. Tuh kalian bisa lihat lampu di belakang, tuh gak kelihatan kan, bener-bener setebal itu bahannya. Worth it banget sih dengan harga 65.000 menurut aku. Bagian depannya dia polosan aja gitu. Terus di bagian lengannya dia kayak gini. Dan di bagian ujung lengannya dia ada renda-rendanya kayak gini. Cakep banget kan guys, dan lucu banget rendanya kayak gini. Jadi di bawahnya itu ada renda-rendanya juga. Cakep banget sih, lucu banget renda-rendanya. Super duper gemes banget kayak gini tuh. Nah, berlama-lama langsung aja aku mau try on kardigannya kayak gini sana. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back. Yeah. Oke guys, mungkin segitu aja haul aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jika kalian pengen samaan sama kayak aku, kalian tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi aku. Oke, sekarang mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye-bye.